itu enak banget di sana. Itu keren banget. Oke guys, sekarang kita lagi mau makan dulu di restoran namanya Sekia Chinese Espanola. Ini restoran Cina di Spanyol nih. Oke. Kalau lo mau apa ke kayak apa aja sih aku? Sepia. Sepia sih. What do you have? Como aquí sepia o plato combinado de sepia. Cuman di sepia. Makan sepia ya. Oke, okay, I think I'm gonna choose salmon potatoes Amanda. Itu kayaknya enak banget guys. Very very nice. Sepia patatas. Mineral water. Yeah. Water. Water. Yeah, one water. I get hot tea, please. Hot cha. Cha. Negro o tibete. Black. Balante o. Water one. Okay guys, gue sekarang udah di depan Chinese Spanish restaurant. Nah, ini menu-menu yang bisa di order. Ekan. Oke, okay, di sini ada indoor juga. Nah, itu dia kitchen-nya. Nah, ini menu-menunya, guys. Oke, okay, tapi gua akan makan di luar. Nah, ini tempatnya, guys, bersama tim dari Baking Science, dan kita akan lihat nanti bagaimana bentuk makanan yang akan kita order, guys. See you. Si, gracias. Si, ini look tadi itu. Coca-Cola Española berbeda karena di sini ukurannya beda guys tuh. Punya. 330 ml. Ini Coca-Cola Jumbo Western size this one. Beda ya? Ini beda bu. Beda. Bagaimana rasanya? Kalau rasanya sama nggak bu? Rasanya bu? Coba. Oke. Okay. No, you taste. Ibu lah. How is it? Okay. Señorita, komang, how is it, señorita? Good, bonita. Oh. Okay guys, sekarang gua mau masuk olah, mau masuk ke dalam restoran. Gua minta hot water kali ya. Hmm. Ya, abis minta ice, gua mau minta hot water nih dia guys. Keadaan di dalam restoran. Excuse me, can I get hot water? More hot water, hot water. For the tea, yeah. For the tea, hot water. Yes. Hot water only. The water. Guys, biasanya normally they serve tea with a pot, but now there's no pot, so I have to get more hot water. Oh, very very nice, thank you. Is it well done or well done? Udah habis. Okay, this is the food, guys. We will have a dinner here in China Spanish restaurant. My sister asked the page after. Okay, this is the chili sauce. This is the chili sauce. This is the chili sauce. This is what? Ah, belum datang. Empty. Spanish guy. Yesterday we was lost. Okay, guys, let's try the food. And then Oke asked the girl that the girl sit. Very nice. Okay, this is sepia. Enak banget guys. Kalian kalau mampir ke Spanyol harus makan di sini. Enak banget. Sepia, so many. The secret club. Can you say please and please? Sepia, sepia. Okay. Coba yuk, sepia yuk. Wempi, your food coming. Your food is coming, Mr. Wempi. All rice, all rice. Thank you. Okay. Yes, sebelahnya ada nyaut. Ini tuh kayak udang gede, big squid guys. Let's try the food. This is local foodnya tuh. Local food ya. Local foodnya kamu. Very nice. Nah. Itu bunyi gitu orang-orang di atas pada demo, dia pengen Barcelona ini jadi negara. Nah, mereka pengen misahin diri. Jadi setiap jam segini mereka kayak bunyiin kentong. Nah, bunyiin kentong. Kalau di kita bunyiin kentong ada maling di sini enggak?
Barcelona mau memisahkan diri dari Spanyol. Tuh guys, di sini anak kecil yang punya Barcelona ini bantuin guys. Dia bantuin bapaknya untuk membersihkan table dan juga cuci piring tadi di dalam. What do you have, Wempi? Nasi goreng. Okay, I will try. Apakah nasi goreng di sini beda nggak sama nasi goreng di Indonesia? Enak, udah. Semua makanan yang ada di sini enak, guys. You have to go here if you go to Spain. Bersama Baking Science tentunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Baking Science, pada malam hari ini saya bisa makan malam di Spanyol dengan makanan yang luar biasa di tempat yang sangat luar biasa. Dan bagi teman-teman yang nonton vlog gue, kalau ingin mengetahui tentang Baking Science, silakan kunjungi websitenya di www.bakingscience.com atau kalian bisa komen di bawah nanti. Oke guys. Semakin ramai guys suasana di sini karena mereka komplain membunyikan sesuatu untuk kemerdekaan Barcelona yang ingin memisahkan diri dari Spanyol. Katalunya jadinya dia. Udah ada Barcelona lagi. Ya, demo untuk berubah Barcelona ini menjadi negara sendiri, yaitu Catalonia. Tuh ada cewek nyalain di atas guys. Jadi ini setiap jam 10 malam, nah ini selalu dibunyikan seperti ini guys. Ini merupakan aksi demo masyarakat Barcelona untuk merubah menjadi negara, yaitu Catalonia. Ini aja ya. Please. Nah, ini totalnya 58 euro guys untuk makan di sini. Good night. Okay guys, bye. Okay, itu dia guys tadi makan malam di Spanyol. Bagi teman-teman yang mampir ke Spanyol, salah satu tempat yang gua rekomendasiin. Oke guys, kenyang juga. Oh, dan gak terasa ini udah sampai hotel gua guys. Generator. Dekat banget dari tempat makannya. Dan ini suasana malam hari di Barcelona di depan Generator Hotel. Oke guys, kalau gitu terima kasih banget udah nonton video gua. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog gue selanjutnya. Sekarang gue mau masuk ke dalam dulu. Okay, dan have a good night guys. Bye-bye.